Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi saya main Novel Fats. Kembali lagi kita membuat kerajaan yang lebih bagus lagi ya. Ini saya sudah ya, kemarin di video Novel Fats sebelumnya kita sudah menjinakkan sapi. Ini mana nih sapinya nih? Sapi saya mana? Ini ada sapi orang juga di sini. Oh ini ya. Ah ini. Nah, saya biarkan berkeliaran aja gitu, terus juga menjinakkan babi liar. Nah, oke. Okay. Bentar, mana babi liarnya? Babi liar, oh di sebelah sini ya. Oh ya, dan ini saya sedang bikin ruangan bawah tanah teman-teman. Dia ada yang komentar gitu kan, request untuk bikin ruangan bawah tanah. Untuk menyimpan daging-dagingnya juga kan ini di dapur. Ya karena emang ini daging saya ya, apa gudang saya yang di sebelah sini kurang banyak nih. Ya, nggak cukup nih, ini udah penuh nih. Nah ini kan rak-raknya udah penuh teman-teman. Saya nggak bisa perbesar lagi. Makanya kita langsung aja lah bikin kayak ruangan bawah tanah di bawah sini ya. Ntar, nah ini dia. Ini sedang digali nih. Sama Bambam dan juga Sisteru. Oh. Oke, saya udah bikin tangganya juga nih. Saya bahkan rubah. Terus bahkan kasih lantai dari kayu dan juga dindingnya supaya bagus gitu. Oke. Nah, dan di sebelah sini ada orang yang nyangkut teman-teman. Astaga. Si Kennedy nih. Gak tahu kenapa dia nih. Nah, ini dia kan. Going idling. Dia nggak bisa gerak. Nggak bisa jalan dia. Ah, kacau, dia noble lagi ya. Aduh. Ah, terus di sini dia nggak ada ininya, nggak ada namanya. Stuck dia nih. Field floor ya. Bentar. Saya cek dulu. Saya mau kill dia gitu. Apa cara terakhir lah gitu ya. Kalau dia masih stuck di sana, mau nggak mau lah. Saya mau kill aja gitu. Atau kita biarkan mati ya. Aduh, agak sadis ya kalau dibiarkan mati. Bentar, mana shield floors? Mana kerajaannya? Kemarin banyak juga yang request ini apa kita menyerang kerajaan lain. Sayangnya di game ini kita belum bisa teman-teman ya. Di game ini nggak bisa menyerang kerajaan lain gitu. Oh ini ya, shield floor. Oh ini dia Kennedy. Ya ini sayang banget nih. Agak nggak adil sih ya. Lumayan nggak itu apa, nggak adil di sini. Orang lain bisa menyerang kita, cuma kita nggak bisa menyerang orang lain gitu. Kerajaan orang lain, aduh. Terus ini suluk banyak banget udah anggotanya, parah. Oke, ini musuh saya nih, si Sally sama Sulk. Oke, aduh, ini kalau ya kalau pedagang biasa saya kill ini. Kayak ini kan pedagang-pedagang biasa aja gitu. Cuma kan kalau pedagang biasa kan mereka nggak ini dia, mereka nggak apa? Mereka nggak join sama kerajaan gitu. Ini sayangnya dia udah join sama kerajaan ini, Shield Floors. Ah, nggak bisa saya kill jadinya. Yaudah, yuk kita lanjutkan. Oh, bentar, saya mau cek dulu nih. Kita punya kayu. Oke, kita menebang pohon. Bentar, saya udah bentar. Oke. Agak lupa saya kayak gimana cara mengendalikannya. Mana ya? Bagusnya menebang di sebelah mana? Oh, mungkin dekat sini aja nggak apa-apa nih. Nah, ini kan ada pohon-pohon ini. Kita tebang nih. Nah, ini juga oke. Terus sama di atas ini mungkin. Nah, aduh salah. Kita blok aja mungkin ya. Iya, nice. Terus mana dia? Mana? Pak Palan Lock bukan? Mana? Oh ini Oak Tree. Nah, wow banyak ya, nggak apa. Langsung aja. Cut semuanya, tebang. Langsung kita ras. Nah, let's go. Kemudian kembali play. Nah, lanjut. Oke, saya mau cek dulu ini mana dia ya. Kerjakan lu seru. Terus kita bikin lantainya ya. Kita bikin lantainya, lantai dari kayu. Nah, ini. Taruh dulu, nice. Oke, sebelah sini yang belum nih. Sampai ujung sini ya. Oke, silahkan dikerjakan. Siapa nih tukang bangunannya? Saya mau cari tukang bangunan yang baru juga nih. Rencananya nanti anggota kerajaan saya 4 ini ya, 4 tukang. Kok ini nggak dikerjakan ini nih? Si Bambam yang ngerjakan malahan. Ada yang nggak ditebing, nggak ditambang tadi tanahnya, belum dihancurkan. Ya rencananya nanti saya mau bikin ini, saya mau anggota saya itu nantinya 4 ini ya, 4 tukang bangunan, terus 3 tukang tebang ya yang menebang pohon, terus 3 penambang. Nah, oke, terus juga mungkin untuk ininya yang crafting-craftingnya 3 juga itu ya. Jadi nanti 4 tukang bangunan kan lumayan tuh kan berpasang-pasangan gitu mereka. Oke. Jadi banyak, jadi cepat ini ya, cepat bikin rumah lah gitu. Oh ya, sebelah sini saya mau hapus juga nih. Ini kan sudah saya panen. Oke, nggak usah lagi. Ini tolong diambil nih. Udah penuh kan ini ya, gudangnya ya. Maka nggak bisa ditaruh lagi nih. Oke, ini destroy. Ya, destroy aja lah ini. Saya mau bikin ini, teman-teman. Saya mau bikin taman di tengah sini. Taman kota lah gitu ya. Destroy aja.
silakan, silakan hancurkan, silakan hancurkan. Saya cari ini juga nih, saya cari tukang kebun ya, apa namanya, petani lah gitu ya, untuk menanam October berry. Itu bagus banget tuh pohonnya tuh, bisa untuk ini, bisa untuk dekorasi juga kan, lumayan tuh untuk apa, taman kota, taman kerajaan kan bagus. Oke, terus mungkin kebunnya kita pindahkan sebelah sini aja ya kali ya. Nah, ini kan pas nih. Nah, dari sini gitu ya, ya ya bisa. Yuk, kita pindahkan aja lah. Kebunnya kita pindahkan ke sebelah sini. Wild eh bukan ya. Mana dia work farm. Add. Ini berapa kali berapa ya? Kita kasihnya 4x4 kali ya. Ini ya 4x4 aja gitu. Nah, ya. 4 terus di sini juga agak dekat kayak. Oh ya, agak terlalu dekat nih. Enggak usah. Terlalu dekat sama ini, sama dapurnya. Agak dipisah dikit lah ya, dikasih jarak gitu. Add dulu. Oke, 2 ya kayak gini. Terus 4x4. Nah, ya. Terus sini juga 4x4. Nah, akan pas kan. Nah, bagus. Bagus. Terus gimana dengan ininya? Udahkah? Oh, sedang dibikin ya. Sedang dibikin, bentar saya cek lagi nih. Cek dulu pekerjaannya. Jobnya sekarang saya punya berapa orang ya? Tukang bangunan saya punya berapa? Oh, baru 2. Istir sama Wizes saja nih. Wah, bahaya nih. Harus cari 2 lagi ya. Coba tanya ini sama pedagang, ada nggak yang bagus nih? Yang ininya ya. Oh, ini muda dia umurnya, 20. Terus jobsnya. Mana buildingnya 0 levelnya. Coba Willy buildingnya minus 2 dong. Terus ini oh Iona lumayan nih. Iona buildingnya 2. Oke, cuma belum ketahuan ya apakah dia suka atau enggak. Terus ini oh ini 4 dia buildingnya teman-teman. Alma ya. Alma Gauki minus buildingnya. Ini 7 dong. Si Swan ini Sound ini. Wah, oh cuma dia ini ya udah tua ya. 57 udah umurnya. Aduh, saya cari yang muda. Yalma lumayan 39. Terus Iona 34 yang masih 30-an lah gitu. Lumayan lah gitu kan umurnya masih. Ya udah, ntar nanti saya bakalan coba interview. Interview mereka gitu. Oke, apakah sudah selesai? Wah, masih lama nih. Masih belum dikerjakan. Oke. Terus ini pohonnya sudah tebang-tebang ini ya. Silakan nanti tinggal ditaruh aja di gudang. Gudang di sebelah sini. Ntar saya cek dulu ini gudangnya bagus-bagus saja nih. Oh, ini udah mulai berkurang nih makanannya nih. Oh, masih ada dong. Masih ada ini susu. Ya, coba kita trade dulu lah. Kita trade dulu apa ya bagusnya ya. Oh, ini mereka jual sedikit aja nih. Sally Wanderers ya. Kalian punya makanan apa? Kalian punya makanan food. Meraw beef. Oh, ini banyak suka nih. Banyak yang suka daging mentah. Ini anggota kerajaan saya banyak suka daging mentah mereka. Daging masak nggak suka. Oh, ini ada mayat nih. Ada mayat tangi. Bentar. Kita cek dulu nih. Overripe ini Genevieve sama Steer aja yang suka ya. Kita cek dulu nih. Ini bisa gitu ya. Mungkin bisa ini dibeli nih. Daging mentahnya kan. Jadi nggak perlu berburu saya. Bentar. Cek dulu. Ya, mungkin ini aja lah ya. Kita trade sama dia aja. Sama si Alma aja. Ini beli 10, terus ini beli semuanya, ya. Kita beli semuanya. Kemudian saya punya, wah kulit hewannya banyak dong. Bentar. Ini dulu nih, ya. Trade dulu, terus baru kita trade kulit hewannya. Resource. Oh, wow, 55, 58 kulit hewannya. Nah, ya ini 25, terus ini 28, oke. Ntar cek dulu. Nah, ini 54 ya. Kita cek dulu yang mana yang bagus nih. Nah, yang trade-nya bagus. Yang bagus. Oh, 57. Oke. Oh, yaudah. Ini aja lah. Nih, si Gauki aja. Yuk. Oper trade. Oke, yes. Lumayan. 57 koin. Oke. Nah, ini bagus juga sih ya. Dikarenakan anggota kerajaan saya banyak yang suka daging mentah. Jadinya saya nggak perlu repot-repot masak gitu. Kecuali ini ya, kecuali daging ini, daging rusa mereka nggak suka yang mentah. Kalau daging ini, daging sapi mereka suka yang mentah nih. Terus daging ini, daging babi mana? Daging babi ada nggak? Oh ini, nah ini mereka suka juga nih.
yang mentah-mentah. Makanya saya masak daging rusa aja lah. Saya masak daging rusa. Karena daging rusa aja yang mereka gak suka mentah. Nah ya ini, saya punya berapa daging rusanya? Ntar cek dulu. Daging rusa saya punya 36. Wow. Udah kita inilah ya, kita masak 16. Nah, silakan. Oh mereka sedang tidur ya. Oke oke. Terus bagaimana dengan ininya? Belum selesai dong. Kenapa ini lambat nih pembangunannya nih? Hah? Tolong nih, tolong nih. Tolong dikerjakan ya. Coba angkat sedikit. Oh ya, ya sudah. Yuk. Kita kasih dinding lah ya sekalian aja nih mumpung mereka tidur. Jadi besok tinggal dikerjakan aja lagi. Kasih dinding sebelah sini. Sebelah sini juga. Ini aneh banget nih loh. Satu koin busuk decay. Iya. Kayak apa tuh? Koin kok bisa decay ya? Apa ya? Kayak busuk gitu teman-teman. Kada luarsa lah gitu koinnya. Aneh banget dah. Biasanya kalau yang kada luarsa itu makanan ya. Ini kok malah koin nih. Decay dia koinnya. Ya, aneh banget. Oh ya, terus sebelah sini juga nih. Nah, ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bikinnya. Oke, sampai sini. Terus ini juga. Kasih dinding supaya bagus nih ruangan bawah tanahnya. Oke. Ini juga. Nah, mantap. Nanti juga tangganya saya rubah nih. Jadi nanti tangganya nyambung sama ini dia. Nyambung sama apa? Nyambung sama dapurnya gitu. Ini kan tangganya keluar gini kan dia. Keluar kayak gini. Ini saya rubah nantinya. Ini sengaja saya bikin kayak gini supaya enggak ini, supaya saya enggak repot lagi teman-teman apa membongkar dindingnya ini. Yo, masih nyangkut dia ya. Ah. Kayak gimana nih? Padahal saya udah hancurkan loh nih dua dinding sebelah sini. Nyangkut di mana kamu ah? Nyangkut di lantai kah atau gimana ceritanya nih, ah? Kok bisa nyangkut sih? Kok perlu saya dorong mungkin ya? Nantilah nanti. Ini si Bambam sedang tidur soalnya. Bambam. Nah kan ini, oh udah cukup ya tidurnya ya, cobain. Bangun dulu Bambam. bangun dulu. Oh. Aduh ini parah banget nih ya. Sampai sekarang masih belum ada ini nih settingan untuk mouse-nya teman-teman. Ini kalau saya geser sedikit. Nah tuh langsung mutar banyak dia. Susah banget kendalikannya jadinya nih. Yuk. Oh. Oke. Coba kamu dorong tuh Bambam. Ya si Kennedy nih, nah kenapa dia nih? Parah banget dah. Kennedy, tolong kamu dorong. Nah ini saya dorong nih. Ayo. Nah nyangkut di mana dia nih? Hah? Saya dorong loh. Waduh. Kennedy, kenapa kamu? Ya, mungkin ajak ngomong mungkin ya. Agak mengganggu nih. Mana Bambam? Kennedy, speak. Speak to Kennedy. Oh nggak bisa juga teman-teman. Nggak bisa diajak ngomong. Wah benar-benar bug nih. Nggak bisa. Pick tuh, nah, kan? Oh, cancel dia langsung. Nah, ya, apaan ini ya? Bikin repot aja kamu. Terus saya taruh kamu di pojokan aja lah, supaya nggak mengganggu. Oh nih, dorong dulu ya. Saya dorong ke pojokan. Dorong ke pojokan nih. Yuk, nah, ya, sebelah sini aja. Nah, dah, tuh, diam sana kamu. Astaga, yuk, Bambam silahkan kembali tidur kamu. Ini tutup lagi nih. Kita tutup lagi dindingnya. Nah ini tutup. Nah ini tutup. Terus tadi kayaknya ada yang rusak ya. Apa ya? Oh ini. Nah ini tangganya rusak. Tolong di repair tangganya. Terus oh ini juga ya dindingnya rusak nih. Tolong di repair. Tadi udah selesai kah? Mana bang pohonnya? Mana? Oh ya udah. Oh masih ada ya. Masih ada beberapa pohon. Cuma udah banyak kita nih. Udah punya 1400-an ini ya. Kayu. Terus untuk ini tambangnya udah kayak gini teman-teman tambangnya. Nah ya seperti ini kayaknya saya nggak perlu ini ya. Saya nggak perlu menambang lagi karena batu udah banyak. Terus saya nggak bikin apa ya. Tambah lagi atau nggak ya? Mau tambah rumah lagi gitu? Cuma taruh di mana? Kayaknya kalau terlalu penuh juga jelek jadinya teman-teman. Terlalu penuh gitu kan apa kerajaannya? Ya udah lumayan bagus nih kan ada halaman-halaman gitu. Oh pergi mereka. Pergi dong. Oh bukan. Oh, Sally tadi ya ini masih ada nih. Sound sama si apa Iona ya yang tadi saya incar ya. Oh iya iya. Alma juga nih. Alma jobs-nya akan buildingnya 4. Mungkin kita ngomong sama Alma dulu lah ya. Bambam, kamu kayaknya udah tidur cukup ya. Ya udah, ngomong lu Bambam. Kamu ngomong sama si Alma dulu. Lumayan tuh dia tuh.
Buildingnya level 4. Cuma kita tanya dulu lah ya, apakah dia suka atau enggak. Oke, Uji sedang tidur. Nyenyak banget tidurnya. Ada tulisan ZZZ-nya teman-teman. Nah itu. Nyenyak tidurnya. Wah, tidur pulas mereka. Oke, mana Alma tadi? Kita interview dulu. Kita interview mana Alma. Mana Alma, mana Alma. Oke, mana dia? Tidur kah? Tidur atau enggak dia? Mana? Oh ini. Ah. Silahkan ngomong sama si Alma. Speak. Ya. Speak to Alma. Silakan. Oke. Okay. Add change topic. Oke, okay, terus tanya ini. Ah, building. Oke. Okay. Building, oke. Okay. Oh, oke, okay, oke. Okay. Berarti sedang-sedang aja ya. I like building. Oh, Iona malah benci dia sama saya. Kenapa dia? Oh, berarti dia nggak suka building mungkin Iona ya. Oh, tiba-tiba Iona dia langsung turun dia. Coba tanya sama Iona. Bentar. Emang kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya kita sedang ini ya, sedang ngomong sama orang gitu kan. Terus ada orang yang mendengar dan dia nggak setuju dengan perkataan kita. Dia bahkan nggak suka gitu. Parah banget. Dia langsung turun gitu hubungan saya sama dia. Nah, ini, coba ngomong sama Iona dulu. Apa dia nggak suka building ya? Aksebot ya nih, building. Wah, kan nggak suka dia. Ah, sayang banget. Sayang banget. Nah, kan buildingnya. Ya nggak apalah. Dia levelnya 2 ya. Kalau si Alma lumayan bagus nih, level 4 dia. Oke. Terus Bambam, yuk. Kembali kamu ngomong sama si Alma aja lah ya. Berarti nggak usah ini ya. Si Iona nggak perlu kita rekrut. Kita ngomong sama si ini aja. Sama si Alma aja. Alma, mana Alma tadi? Tidur kah dia? Oh, belum. Ngomong dulu. Akan ngomong sebelum dia pergi. Change topic. Oke. Terus building berarti bagus-bagus aja lah ya. Sekarang kita basa-basi lah. Apa, chatting lah gitu. Oke, let's go. Ya, langsung aja kita rekrut dia. Udah ngomong, udah saya interview teman-teman. Yes, oke. Let's go Alma, anggota baru. Bentar, ini saya belum makan nih sampai-sampai. Parah. Parah. Bambam, tolong makan dulu kamu. Makan apa nih? Mana dagingnya? Ini daging apa nih? Oh ya, ini ya, raw beef ini ya. Bambam, tolong. Eat, belum makan dia. Kasian banget dah. Yuk. Makan dulu. Huh? Go, terus tadi ruangannya. Oh, sudah ya. Lantainya sebentar lagi selesai nih. Tinggal bikin dindingnya aja lagi ya. Mungkin kita percepat ini. Pembangunan dindingnya kita percepat. Let's go. Ya, sama ini juga. Tolong diras semuanya. Kemudian jobnya. Ya, jobnya. Alma, kamu bekerja sebagai tukang bangunan. Nah, tukang bangunan terus cleaning dia juga bisa dong. Yaudah ya, tukang bersih-bersih juga lah. Cleaning sama poreging ya. Ya. Kayak gini. Oke. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja ya. Guarding, hunting nggak perlu. 1, 2, 3 ya. Kayak gitu aja lah. Yuk, close. Yang pasti ini ya, kerjaan utamanya tukang bangunan teman-teman. Nah, close dulu. Silahkan. Tolong dibikin itu. Tolong dibikin terus jadwalnya juga. Bukan. Schedule ya. Schedule waktu tidur. Nah, sampai sini. Waktu makannya sampai sini. Terus bekerjanya ini. Jam kerjanya ya. Terus sebelah sini tidur juga. Oke. Tidurnya ya, waktu tidurnya 7 jam teman-teman. Cukup nih. Cukup. Oke. Lumayan dapat ini kita. Dapat anggota baru ini si Leticia ini loh. Cepat banget loh turunnya ini. Dia enggak suka sama saya teman-teman. Dislike dia. Kenapa ya? Dia kenapa benci banget gitu sama si ini Raja Bamnya? Di antara semua anggota kerajaan ini dia nih yang paling enggak kayaknya dia yang paling enggak setuju kalau saya jadi raja gitu. Dislike-nya parah banget dah. Ini cepat banget ya turunnya nih. Oh iya, prestiknya ya mungkin ya, prestisenya mungkin kurang ya. Kita kasih apa dia ini supaya dia puas gitu. Bentar, mana kamarnya? Mungkin kamarnya kita kasih macam-macam gitu kan. Kamarnya mana? Ini seru, ini guys, tier.
mana kamar? Oh nih kamar Leticia, yaudah kita kasih, mungkin kita kasih rak buku gitu. Supaya dia senang sama prestise dia gitu kan. Dekorasi standing bookshelf ya, bookshelf. Taruh di sebelah sini kali. Atur dulu nih. Kita atur dulu ya sebelah sini sama sebelah sini. Ya, mungkin sebelah sini bisa juga ya. Ini kan? Bentar ya, mungkin sini aja. Ya. Enggak usah. Oke, terus kita kasih juga dia pot bunga mungkin. Pot bunga atau mungkin dekorasi dinding kali gitu. Mana table top, pot bunga mana pot bunga? Nah, ini plan. Ayo taruh di pojokan ruangan. Terus taruh sini juga. Silahkan dibikin nih untuk si Leticia nih. Parah, dia benci banget sama saya, dislike, dia nggak suka. Kenapa sih? Ada masalah apa dia sama saya sampai-sampai nggak suka kayak gitu? Terus dekorasinya table top ya, mungkin kasih buku juga di atas mejanya gitu kan, supaya ini dia supaya bagus lah gitu kan, dekorasi juga. Nah kayak gini. Terus kasih apa lagi? Dekorasi, karpet mungkin, pakai kapas ya. Karpetnya juga kecil banget. Karpetnya dia cuma satu kotak aja, menempati satu kotak lantai aja gitu. Hah? Kecil banget dah. Saya kira bakalan besar banget, kalau besar banget saya bikin tuh. Ya mungkin tambah lagi lah ini. Dekorasi tabletop. Scroll, botol mungkin ya, kasih botol di atas mejanya. Salah, kayak gimana posisinya, bagusnya, oh kayak gini aja lah. Nah ya, silakan tuh dibikin untuk si Leticia tuh. Oke, okay. Terus apakah udah bekerja mereka? Oh, bentar lagi ya, wah. Oke. Ada tamu, Angelic Orgren. Oke, silakan lihat-lihat. Please enjoy your stay. Ya. Silakan nikmati pengalamanmu di sini. Please enjoy your stay. Oh, ini udah ya? Belum nih. Kenapa belum dihancurkan ini? Lahannya? Bentar, apa harus saya taruh lantai? Tanah mungkin ya. Tanah lagi apa lantai gitu. Oh iya. Oke. Berarti bagusnya ini kayak gimana, teman-teman? Atur lah ya taman kotanya gitu. Mungkin kayak gini sampai sini. Bentar. Kayak gimana ya? Kayak gini. Ini terus kayak gini ya. Terus ini juga. Oke. Kemudian ya kayak gini. Ini tengah-tengahnya. Jadi ini yang kosong ini saya bakalan tanamin nih. Saya bakalan tanamin apa namanya ini, pohon ya, pohon October berry. Oke. Nah sebelah sini juga saya bakalan tanam October berry juga, berarti ya sini parm aja nih ya. Sebelah sini satu, di sini satu, terus sini satu, terus sini juga. Oke. Nice, taman kotanya. Ntar si Willy tadi ya, yang muda juga ya. Jobnya farmingnya mana farming? Farmingnya 6 minus. Aduh, sayang banget. Wah ini kalau bagus farmingnya saya rekrut nih. Minus 6 dia. Aduh. Willy. Agak susah nanti naik levelnya nih. Ntar kalau mau tanam itu perlu apa dia? Nah, October berry perlu level 7. Wow. Gak beda satu level aja ya sama ini ya. Kita rekrut aja. Walaupun minus ininya kan. Walaupun minus ini farmingnya. Cuma kan nanti bisa ini juga. Saya bisa naikkan levelnya pakai equipment, teman-teman. Yuk, silakan Bambam aja. Cuma pertama-tama kita tanya dulu ya. Kita tanya dulu apakah dia suka farming atau enggak. Khawatirnya saya tugaskan dia untuk jadi ini ya. Pekerja gitu. Pekerja kebun malah nggak suka dia berkebun. Farming, yuk. Tanya dia tentang farming. Apakah kamu suka sama farming? Kurang ini ya. Sedang-sedang aja katanya. Sedang-sedang saja.
Oke. Oke, berarti logging mungkin dia suka ini kah? Mana bang pohon kah? Logging. Oke. Okay. Oh, bisa nih teman-teman ya, bisa saya rekrut nih. Yuk. Nah, ini lagi kita interogasi. Kita ini kita apa? Interview ah, interogasi mulu. Interview. I don't care about LA. Siapa itu LA? Oh, pas banget. Ternyata dia memang mau join nih. Willy wants to join. Oh, oke, udah. Langsung aja. Ini. Terus, oh dia suka ini ya, beep. Oke, nice. Cooked beep, kita punya banyak. Nah, mantap. Oke, bentar. Ini saya back dulu. Back lagi, terus. Salah. Malah di end dong. Nah, ini, Willy. Yuk. Ya, silakan. Silakan. Yes. Oke. Okay. Mantap. Ya. Sekarang saya tinggal ini ya. Saya tinggal atur kamar-kamarnya aja lagi nih. Atau mungkin ya ini saya belum punya ini ya. Kamar-kamarnya saya belum punya nih untuk mereka nih. Dua anggota baru, si Alma sama Willy. Mungkin kasih tempat tidur aja kali ya. Nah, ini kan ada nih tempat tidur nih. Ya. Yuk, ini tempat tidurnya si Jeep malahan. Nah, ya mungkin ini aja lah. Oh, sebelah sini mana. Oh. Reprint Layla. Oh. Jeep Buster ganti ini dia. Ganti apa? Ganti Raja, Reverend Layla, Elia sekarang namanya. Oke. Yuk, kita lihat nih bagaimana selanjutnya, apakah mereka bakalan tetap perang sama kita atau mereka bakalan berdamai gitu kan? Karena udah ganti raja gitu. Ini kita ya, kita kasih tempat tidur aja teman-teman. Ini si Alma. Terus ini si apa tadi? Mana dia? Willy. Willy. Karena belum ada kamarnya ya, saya bakalan kasih mereka tempat tidur aja untuk tidur gitu. Oke, October berries available. Oh, sudah bisa tanam. Ya. Oke. October berries silahkan tanam. Oh, ini kan available udah teman-teman. Oke, nah ini tanam sini. Terus ini juga tanam sini. Kemudian sebelah sini silahkan ditanam. October berry lumayan udah bisa menanam kita. Apa karena si Willy ya? Willy mana dia? Farmingnya padahal ini level 6 gini aja loh. Terbuka udah ya. Bisa gitu dia. Udah, yuk. Mantap udah bisa bikin. Terus ini tolong lantainya ya, kerjakan juga nih. Ah, ya. Nah, build ya, dipercepat pembangunan lantainya. Silahkan. Cek dulu bawah sini. Oh, nice, sudah selesai teman-teman. Ini baju siapa nih? Ada baju ditinggal di sini. Ini tinggal dikasih ini ya, tinggal dikasih lampu terus sama gudangnya juga. Oke. Oke, teman-teman, dan ini dia ruangan bawah tanahnya. Saya sudah kasih rak-rak ya. Ya sayangnya ini raknya saya cuma bisa bikin yang medium. Gak tahu nih kenapa ya. Padahal saya ini ya, saya udah bisa, harusnya udah bisa ini bikin rak yang tinggi gitu. Nah, dia raknya. Nah, ini kan yang tinggi. Dia memerlukan medium shelf loh. Ini saya udah bikin nih medium shelf nih. Kok nggak bisa itu ya? Ya biar aja lah, nggak apa ya. Ini ya lumayan banyak nih. Jadi satu rak aja kan bisa menampung satu stak makanan atau apa gitu kan. Atau ada apa, atau kulit hewan. Di rencana emang di bawah sini ini ya, gudang untuk makanan dan juga kulit hewan. Mungkin kulit hewannya saya bakalan taruh sebelah sini. Terus makanannya di sebelah sini ya. Oke, setelah itu saya mau ganti ini dulu. Saya mau ganti tangganya. Bisa nggak langsung di... ya di refresh gitu wood left. Oh bisa. Oke. Jadi kita ganti kayak gini. Nah, pakai tangga yang memutar. Karena kan dia masuknya ke sini kan lewat sini nih. Nah, ini saya udah bolongin juga dindingnya. Oke. Silahkan dibikin dulu ini. Yuk, ya kita percepat aja build-nya. Diganti dulu tuh tangganya tuh. Oke, Wizards kerjakan dulu Wizards. Wizards yang bekerja ya. Terus ini kebunnya, kebun lagi apa? Taman kotanya ya. Ini belum, saya nggak punya ini ya. Saya nggak punya benihnya mungkin ya. Oh iya, saya nggak punya benihnya teman-teman. Nggak punya benih October berry. Ntar ini tadi ada orang yang datang nih. Saya cek dulu resource ya, resource. Ya, dia cuma punya kapas dong ya, nggak apa-apa lah. Bentar, kapas saya punya berapa?
Kayaknya kapas saya tinggal ini sedikit aja nih, mungkin bisa saya beli gitu kan. Kapasnya dia, oh 80. Oh lumayan banyak ternyata. Ya gak apalah ya, mumpung murah tuh. Dia jualnya murah. Nah dia resource. Oke, dia jual murah kapasnya, lumayan nih. Oh yang ini aja, yang ini nih. Namanya Monster dong. Matt Wanderer, Monster namanya, gila. Ya ini kita beli 24. Lumayan, mumpung murah. Oke. Setelah itu dia punya, nice, mantap. Nah ini yang saya perlukan nih. Armor ini ya, untuk meningkatkan farming. Oh bagus banget, bagus banget. Bentar, nah ini harganya 135, 150, 150. Wow, yang ini berarti yang paling murah nih. 135,52. Terus steel juga teman-teman ya, besi dia, pantasan mahal nih. Lumayan untuk si Willy kan. Oke, kita beli aja gak apa-apa. Let's go, over trade. Yes, nah silahkan. Nah, Willy pakai baju baru, gak mau langsung. Oh, pakai bukan baju ya, celana tadi ya. Sama lower. Nah ini, wow, steel plate dong Willy. Ya, untuk meningkatkan level ini mau farming mau. Yuk, ambil celananya, terus ganti celana baru. Wush, mantap dah. Mantap. Oke. Ini sedang, Wizzes sedang belajar. Oh mungkin karena Wizzes sebelum ini ya, belum belajar cara bikin ini mungkin ya. Makanya saya nggak bisa bikin itu apa, bikin apa rak yang tinggi. Oke, harus saya cek lagi. Ini sedang aman aja, ya, sedang bagus saja. Oh ya, dan ini kita kehilangan lagi teman-teman. Kita kehilangan lagi satu anggota kerajaan si Mau sekarang. Aduh, ya ini dia nih kuburannya saya sudah bikinkan. Penebang kayu saya nih, si Mau dong. Astaga, parah banget. Ini kenapa nih? Aduh, kayunya habis. Kayunya habis, teman-teman. Waduh, kacau. Masa habis sih? Masih ada nih, 714 ini. Lo. Kok bisa habis sih? Resource, mana resource saya? Kok bisa habis kayunya? Nah ini masih ada 733 ini. Nah. Loh, kok dibilangin udah habis? Lo. Kenapa itu? Kenapa? Kalian ngomongnya udah habis sih? Masih ada 700 itu kayunya. Apa error mungkin ya? Karena emang kadang error. Ya, nah kan balik kan dia kan. Nah ini kan udah nggak ada lagi. Apa tanda serunya tadi? Ya karena emang bisa kayak gitu teman-teman. Wah dikatain habis dong, kaget saya. Saya kira benar-benar habis. Ternyata cuma ini ya, kayak error gitu dia pemberitahuannya. Saya blok dulu. Di sebelah sini tempat daging ya, tempat naruh daging. Atau mungkin daging atau ini ya, kulit hewan ya mungkin ya. Aduh. Daging atau kulit hewan nih bagusnya nih. Ya enggak apa-apa, kulit hewan aja lah ya, enggak apa. Nah, yang sebelah sini yang dagingnya. Karena emang kulit hewan dapatnya banyak banget langsung. Ini berarti resource-nya hide ya. Hide sama bukan itu. Ini sama ini. Nah, ya. Yang sebelah sini kulit hewan. Kulit hewan lagi, sebelah sini daging. Ya. Ini untuk daging mentah. Daging mentah. Disimpannya di bawah tanah dong. Oke, ini daging. Klik lagi sebelah sini. Terus sebelah. Awas spot. Awas, ini saya mau ngeklik ininya nih. Kacau nih, saya nggak bisa ngeklik itunya. Dia ngalangin. Ya makanan. Ya kita kasih daging ya. Meat. Meat sama meals mungkin. Saya juga nih, meals ya. Meals. Makanan yang udah diolah gitu. Oke. Silahkan. Benar ya, meat ya. Put meat. Oh ya, benar. Oke. Nice. Berarti ini nggak usah lagi nih. Yang rak sebelah sini kita ini aja, resource-nya kita hilangkan aja. Perlu lagi. Kita pindahkan, nah kan di bawah sama Ryuk ke bawah ya. Ini bagus banget nih ya pendatangnya gitu. Mereka membantu saya juga, tamu-tamunya ini. Membantu memindahkan barang. Nah kan tuh dipindahkan lagi. Dipindahkan ke bawah teman-teman. Karena saya mau ini loh. Nah ini kita nggak usah pakai. Ya terus sebelah sini juga ya nggak usah lagi nih. Tidak usah. Sebelah sini. Ini apa nih? Benih-benih ya. Benih-benih kalau nggak salah di luar sini dia. Apa ditaruh dalam sini nih? Benih-benih.
Wah, kok banyak banget orang datang. Ada banyak orang yang lewat. Ah, ini juga. Oke, sini klik ini ya. Nah, ini nggak perlu lagi. Ya, jadi ini rak-raknya hancurkan saja, nggak apa-apa. Kalian hancurkan saja ini. Dismantle lumayan untuk kayu juga ya. Silahkan di dismantle. Oke. Terus kayak gimana ya? Ya mungkin raknya yang di sini. Bentar. Oke, cek dulu nih. Ini celana siapa nih? Siapa naruh celana di sini? Aneh banget dah. Ada yang naruh celana di sini? Bentar. Mungkin raknya sebagian aja saya tinggal di atas sini gitu. Ya mungkin yang sebelah sini aja lah ya. Kita tinggal. Oh ya. Jadi yang sebelah sini kita hapus saja. Ini buah-buahan ya. Di bawah itu udah kah? Oh belum dibikin. Ya sudah. Nanti dulu kita hancurkan yang sebelah sini aja dulu. Yuk. Nah sudah, terus kasih ini. Kasih dinding lagi di sebelah sini. Oke, nah ini dia dindingnya. Silahkan dibikin itu. Sama atapnya juga ya. Kasih atap. Salah, bukan tiang tuh. Atap yang ini. Supaya sama dia. Nah, oke ya, mantap. Mantap, ini kok belum dibikin nih. Sebelah sini nih. Oke, cek dulu. Mungkin sebelah sini jendela mungkin ya. Ya. Masih, kok itu udah rusa masuk. Ada rusa datang. Hah? Rusa siapa itu? Tiba-tiba muncul aja. Nah, silakan nih dikerjakan lo dindingnya nih. Aduh. Apa ini belum dibikin nih? Aduh. Oke, silahkan dikerjakan juga gudangnya ini. Kerjakan, mantap udah. Ini nggak tahu ya, udah ditanam. Oh, too late to plant. Oh, udah terlambat untuk ditanam. Hah? Tipe October berry. Ketahuan ya, apakah sudah saya tanam? Apa harus saya taruh benihnya atau belum? Makanya sih belum ya, karena saya nggak punya benihnya juga nih. Aduh, ini dia nggak yang dia nggak punya benih October berry. October berry, cek dulu. Cara menanamnya kayak gimana? October berry, nah kan dia perlu October berry seeds kan? Ah, dia nggak punya itu. Ini juga nggak ada yang jualan, nggak ada yang jual benihnya. Ya, sayang banget dah. Oke. Oh yaudah. Ya, pakai cancel aja dulu. Ya silahkan. Nah, mantap. Mantap ya, udah ada ini, udah ada gudang bawah tanah ya teman-teman. Tinggal dikerjakan aja lagi nih. Ya siapa sih ini? Oh si Mat. Oh ini punyanya Mat. Ini kenapa Ryuk nih? Yang bilang kamu stuck juga. Ini ternyata ada dua orang yang stuck di ini, di kerajaan saya nih. Ini si Kennedy sama si ini, si Apriet ini. Dia stuck juga. Ah, jadi saya coba kill teman-teman. Saya coba eksekusi gitu. Ternyata banyak yang nggak suka. banyak yang nggak suka dengan keputusan saya untuk mengeksekusi Apriet, makanya saya nggak jadi. Ini saya biarkan aja gitu dia. Kita kasih lampu di sebelah sini. Obor aja lah. Ya di sini mungkin ya. Kemarin ada juga yang nanyain gitu, apakah bisa ini ya, kasih ini, kasih lampu jalanan. Nah masalahnya di sini nggak ada lampu jalanan teman-teman. Adanya obor doang. Makanya rata-rata ini obor-obor aja gitu. Untuk menerangi jalanannya. Terus ada juga yang request untuk bikin parit ya. Bikin parit di dekatnya, di sekitarnya, di depan bentengnya gitu. Terus diisi sama air ini kan. Air danau. Saya udah pernah cobain gitu kan. Ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi air danaunya nggak ngalir dia. Aneh banget dah. Terus waktu saya coba alirkan dah air danaunya ini. Malah nggak gerak dia air danaunya. Nggak bergerak sama sekali. Stay aja dia. Aneh banget jadinya. Makanya ini saya nggak bikin nih. Oke, oh udah malam ya. Yuk. Bentar, saya coba kendalikan dulu si Bambam. Kamu di mana ya Bambam? Oh, di dalam ini dia. Di dalam gudang ya? Oh, bukan. Ah, ini gudang batu dia, di gudang batu. Oke, yuk kita tur dulu, jalan-jalan dulu. Nah. Oke, mantap udah kotanya. Terus ini nantinya bakal jadi taman kota gitu kan? Taman kerajaan. Terus kita coba cek tadi ruangan bawah tanahnya. Oh, enggak sini ya. Oke, mantap. Mantap. Nah. Oh, mbah, bagus. Oh, siapa nih? Oh, tamu. Oke. Silakan. Dan ini aman-aman aja ya. Ya, beberapa hari ini aman-aman aja saya nih.
belum ada diserang sama sekali. Nggak tahu nih, apakah mungkin mereka sedang mengumpulkan pasukan mungkin atau gimana. Ini belum ada diserang saya. Oh ya, ini dia nih gudangnya teman-teman. Bagus banget nih, bagus banget. Gudang makanan dan juga kulit hewan. Nah, oke. Oh, mungkin sebelah sini juga ya, kasih dinding ya. Eh ya, kasih dinding nih. Agak aneh nih jadinya kan, tanah dia sebelah sini. Ntar kok dia ngeblur sih. Malah ngeblur. Oh ya nih, kasih dinding dulu nih sebelah sini nih. Tuh kenapa itu rusa lari-lari di sini? Aneh banget dah. Oke, ini kasih kayak gini. Terus ini juga kasih kayak gini. Nah. Oke, ya mantap. Terus sebelah sini juga. Nice. Oke. Kok ini nggak nyambung ya dia ya? Kenapa ini nggak nyambung? Nggak ini yang. Kalau sebelah sini kan nyambung nih. Nah ini kan bagus banget nih nyambungnya. Kenapa yang sebelah sini nggak nyambung dia? Wah, agak aneh nih. Kok beda? Nggak apa-apa, biar aja. Oke, ini kasih juga lantainya ya. Di lantai bawahnya. Nah, supaya bagus kelihatannya. Nah, oke, mantap. Mantap. Nice, oke. Let's go, udah bagus teman-teman. Jadi ini rencananya apa ya? Yang sebelah sini ya. Ini kan kemarin ada juga yang request. Ini apa, ngasih saran kalau nggak usah dikasih aja gitu kandangnya. Gimana teman-teman? Apakah kita kasih kandang aja gini di sebelah sini? Atau biar aja? Ini kalau saya hapus kandangnya mungkin di sebelah sini saya kasih rumah lah gitu kan. Rumah lagi nih kayak cukup nih. Kasih dua, ya dua rumah di sebelah sini. Cukup untuk anggota baru gitu. Ya, silakan aja ya komentar di ini di kolom komentar. Apakah kita biarkan aja nih kandangnya atau dihapus ya gitu. Terus kasih rumah di sebelah sini. Oke, teman-teman, sepertinya itu aja untuk video kali ini. Jadi ini kita sudah bikin gudang ya, gudang bawah tanah. Nah, ini dia. Untuk makanan dan juga kulit hewan. Terus juga ini sedang bikin ini ya, sedang bikin apa namanya? Ini apa, taman kota gitu ya. Ya taruh tengah-tengah gitu kan. Lumayan tadi kita udah dapat dua anggota baru, si Alma dan juga Willy. Ya sayangnya kita kehilangan anggota kerajaan lagi, Imau dia. Nah, ini. Ah, udah waktunya dia. Udah waktunya maut menjemput. Udah umurnya. Aduh, apa ini ya, penebang kayu saya nih. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.